Meja tak payah lah dia orang punya. Tapi ni ha, saya orang punya. Memang, memang dia report pada kanan tapi kena ambil adil lah dia. Seorang peniaga meluahkan rasa kecewa selepas perniagaannya disita oleh pihak penguat kuasa, dipercayai kerana tidak memiliki lesen perniagaan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, sekumpulan penguat kuasa dari Majlis Bandaraya Pulau Pinang membuat sitaan dengan memberikan alasan kononnya terdapat laporan daripada orang awam mengenai peniaga tersebut. Namun yang peliknya peniaga berdekatan yang juga tidak memiliki lesen dibiarkan lepas dan tidak diambil tindakan. MVP ambil. Tak ada apa. Alah, saya angkut sebab ni orang punya. Saya kena bagi balik. Meja tak payahlah dia orang punya. Saya pinjam lah, saya orang punya. Saya payah cuma bakar je. Ambil payung dulu lah. Dengan benar saya. Benar saya ambil balik lah. Benar tu pasal malam. Pasal malam tu. Benar ambil, pergi balik benar tu. Kalau ni orang punya, pergi balik. Saya pergi suruh dia angkut balik. Tak, saya angkut balik. Lepas tu kedai-kedai lain semua takkan ambil ke? Semua, tadi semua. Tu kedai depan pacok tanah kaki lima sama juga. Kenapa dia tak kena ke? Kami yang kena. Memang, memang dia report pada kanan. Tapi kena ambil adil lah semua. Bukan adil lah mesti ada. Satu report apa laporan? Masalahnya satu orang yang kena. Kena alih semua tak kena mana, Cik? Satu kami ambil report laporan. Wah, satu je kena mana boleh macam ni? Tak adil lah tak boleh. Ya, tahu. Masalah dia ni yang kali report. Tak apa, saya tak kira salah. Tapi mana satu je. Kenapa kalau dekat saya punya kedai dia je yang kena? Kak, saya baru tu kan. Saya dah ini kan. Orang tu nak bagi balik. Tutup. Menurut wanita ini, laporan dipercayai dibuat oleh peniaga di premis yang bertentangan. Tuduhan tersebut diperkuatkan lagi dengan sebuah rakaman CCTV yang menunjukkan peniaga tersebut pernah memarahi penjaja yang menjual makanan di kawasan berdekatan. Mungkin peniaga tersebut menganggap penjaja berdekatan telah mengganggu keuntungan kedainya. Yang menjadi persoalan, kenapa kedai milik pengadu yang jelas menjalankan perniagaan di kaki lima serta mendirikan binaan kekal tidak diambil tindakan oleh PBT? Ya, kedai aku kat sini dari servis tadi dah ambil. Tapi kedai kat depan ni tak ambil. Ana, adil ke tak adil? MBPP, Malaysia punya, Pulau Pinang punya. Ni buka ni, besar ni. Aku nak tanya rakyat Malaysia semua. Kedai paling besar, makanan buka sampai kedai runcit sekali dalam tu. Tolong jawab.